peliharalah dalam diriku apa yang telah Engkau mulai sendiri. Engkau telah memanggil aku, dan aku sedang di jalan menuju Engkau. Dengan rela hati, mau melepaskan diri dari kebebasan dan kesenangan hidup di tengah-tengah dunia yang ramai. Aku sedang siap meninggalkan orang tua dan saudara-saudariku demi cintaku kepadamu. Masa depanku, seluruh hidupku, ku serahkan ke dalam penyelenggaraan kasihmu. Aku sedang di jalan menuju Engkau, maka marilah menyambut aku. Yesus, marilah kita berjalan bersama-sama, mulai sekarang ini juga, sebab aku tidak ingin kehilangan arah, dan aku mau hidup dekat denganmu selalu. Sebab aku memang mencari Engkau, padamu bertumpulah ketenangan dan kepastian hidupku. Dalam cintamu, aku harap akan bahagia. Justru karena itulah, ya Yesus, aku berani menyerahkan hidupku, mempersembahkan kebebasanku kepadamu, demi cita-cita yang luhur dan mulia ini. Marilah menyambut aku, ya Raja Cinta. Marilah dan berbicaralah kepadaku. Berbicaralah kepadaku. Ulangilah selalu tentang kerinduanmu yang tak terbatas untuk menyelamatkan manusia. Yesus, berbicaralah kepadaku. Yakinkanlah aku supaya suara panggilanmu terus menggema dalam semua kesibukan sepanjang hari, supaya cintamu yang memikat itu lebih kuat daripada janji-janji kesenangan duniawi yang mempesona, supaya semangatmu membakar jiwaku yang lemah ini, supaya aku menjadi berani seperti Engkau. Yesus, marilah berbicaralah denganku. Marilah dan bimbinglah tanganku, supaya bersama-sama kita berjalan menuju puncak cita-cita yang luhur ini. Amin.
Merasa diri paling sempurna,
paling indah, sangat indah, tapi sulit untuk disentuh dan sangat rapuh. Para suster, itu semua adalah kelemahan dan kekurangan dalam diri kami yang masih begitu banyak di orang. Tapi lihatlah, ketika semua kesadaran dan aku berani terbuka, berani melihat diri secara jujur, rela dibentuk, mau bangkit, dan hidup penuh syukur. Semua yang kulihat sebagai sampah, kelemahanku, akan menjadi indah pada waktunya. Suster Aquina dan para suster yang terkasih, sebagai anak zaman, kami disuguhi tawaran dengan beribu pilihan yang sering membuat kami ragu dan kehilangan arah. Tetapi satu hal yang pasti, hanya ketika kulangkahkan kakiku mengikuti panggilannya, damai itu tak akan pernah. Ku rasakan damai.
kasih untuk orang tua kami masing-masing yang mengizinkan untuk mendukung kami. Kalian bersabar. Sekarang kami mohon doanya semoga kami diteguhkan dalam iman panggilan. Semoga keluarga di sana tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sama-sama berjalan untuk menanggapi panggilan. Amin.